Oke, kita keluar dari Kundasang hari ini, pergi ke apa lagi? Kumulung apa? Nah, di sana kita mandi-mandilah nanti. Cantiklah view sini. Mana-mana pun cantik ini sebab the scenery is very very nice. Very beautiful, not nice, but beautiful. Beautiful, cool and fresh. Oh, fresh air from the mountain. Selamat tinggal Kinabalu Park. Baru saja yang kita nampak. Belakang sini pun ada. Cantik betul tempat orang ini diam. This is Kuala Lumpur. Ini orang bergambar dekat dia. Nah, kita dah sampai dekat Kuala Lumpur. Untuk masuk di sini dulu sebelum kita turun ke sungai. Oh, ini lupa dia orang ini. Banyak juga ya. Ada kemah style kan. Turun banyak banget. Iya, ini rupanya. Sebelum kami mandi, pasang kemah dulu untuk relax-relax. Sebab di sini panas rupanya. Panas rupanya. Dari di sini juga nampak juga Gunung Kinabalu dekat-dekat saja. So good. Very healing view.
ini rupanya. Di belakang Gunung Kinabalu lagi. Gunung Kinabalu lagi nampak. Kita turun ke bawah sini, coba tengok apa yang di bawah. Wah, itu rupanya. Inilah orang mandi. Budak-budak itu dengan mak-mak. Juga ada, tapi tidak dibuat dan tidak dijaga seperti ini. Ya, itu Gunung Kinabalu. Senua pun sedang relax makan kerupuk dengan neneknya di sana. Entah di mana ini, kata dia. Sedia untuk masak-masak. Inilah pandi sini. Dia masalahnya tidak ada kayu untuk dilindung-lindungkan di sini. Mandi pakai payung. Itu pagi kita baru lagi. Kalau saya tidak mandi, sudah sampai. Kalau tidak mandi, rugi. Duduk dekat ini saja, tunggu orang mandi. Rugi dia tidak mandi, saya ada mandi. Semua orang mandi, satu dia tidak mandi. Oh, seorang dia tidak mandi, orang lain semua mandi. Seorang dia tidak mandi. Nah, sekarang kita mau berpindah dari sini, pergi ke Menggayau Kudat. Menggayau, double G, Menggayau. Sudah kita mandi-mandi dan makan di sini sekejap untuk merasakan air di sinilah, sejuk dia. Tapi itu saja yang tidak cukup lah, sebab sini terlalu panas. Tidak ada kayu-kayu yang melindung beri tempat kita melindung. Hanya mengharapkan kemah. Tapi kemah itu pun, di bawah kemah itu pun panas jugalah.
sebab kita ni menjadi turis dalam beberapa minggu ini, rasa saya 2 minggu, jadi 10 hari sudah kita berjalan mengelilingi Sabah. Dan hari ini kita datang sini, and then after this to menggayau Kudat, and then after that kita akan stay di KK malam ini. Seronok, memang seronok, sebab negeri orang, kita tidak pernah mengalami apa-apa yang sama di tempat kita. Tentunya di tempat orang memang seronok. Itulah mengelilingi Sabah satu kali. Kalau dapat lagi, lain kali kita datang sekali lagi. Tahulah kita yang mana satu yang betul-betul kita rasa baik dan apa, seronok, tempat yang seronok untuk kita, di sana lah kita pergi mengulangi trip sekali lagi kalau dapat datang lah. Macam sampai lagi. Sampai sudah di telinga Sabah. Angin di sini, dia terhalang di laut. Ini orang sini, tunggu jauh-jauh sini.
Mel. Nampak Filipin sana, tanah Filipin lah, laundry Filipin. Tapi from dia susah tengok sikit. Tak pakai kamera susah. Dekat mata kasar dah nampak lah sikit-sikit island sana. Layar Ni layar be. Pakai stinting benda ini.